Oke, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semuanya. Dan hari ini kita akan berkeliling di salah satu kampung. Yang nama kampung ini tadi tuh ada pelangnya Kampung Kalampagi. Tapi kita ambilnya nih di sore hari. Tapi tetap namanya Kalampagi ya, bukan Kalam Sore. Dan suasana kampungnya ini kalau pagi ini adem. Karena masih banyak pepohonan dan sekarang pun juga mendung. Dan ini salah satu masjid Al-Hikmah yang ada di kampung ini. Oke, kita lanjut ke depan. Misi ya, Bu. Bangun jalan lagi. Enggak, Bu, bikin video, Bu. Oh, video. Video untuk YouTube. Oh. Ini nama kampungnya Kalam Pagi, Kelam, Bu ya. Kelam. Oh, bukan Kalam ya. Kalam Pagi. Oh. Oh, itu ada kan. Itu ada tak? Itu masjid ini nama masjidnya. Udah ini. Udah pudar, Bu. Di sini banyak juga warganya, Bu, eh? Banyak juga. Tadi sampai ke atas kan. Oh, Ibu di sini. Ya. Oh, jualan, Bu, ya. Jualan, tapi libur dulu nak kerja kantin dulu. Di sini ada berapa kakak di sini, Bu? Ini kalau sampai atas, kalau kemarin kalau tak salah, kalau tak salah kita berjumlah 80 lah. Oh, banyak juga, Bu, ya, 80. Oh, sampai atas sana. Kalau simpang 4 tuh. Oh, simpang 4 itu ya, yang ada tulisan ya. Yang sebagian ada yang ikut berobat seberang, ada yang lagi. Tapi kalau RW, satu RW. Oh, satu RW. Tinggal yang lain. Kalau RW, satu RW. RW-nya di seberang, berobat seberang. Enak tinggal daerah kampung-kampung gini, Bu. Apalagi kalau pagi dingin ya. Ini mau nyondong nih. Oh, Ibu mau pergi nyondong? Oh. Kerja, laut. Oh, melaut juga nih, Bu, ya. Selain ini berdagang melaut. Ini nyondong ke mana, Bu? Laut sana. Oh, laut sana pakai sampan. Enggak, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Mm-hmm. Oh, ini air surut ya? Iya. Nyondong balik kerja nyondong pula. Okeylah, Bu. Semoga banyak dapat ya, ikan, Bu, ya. Ikan ya. Kerang. Mm-hmm. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Kami mau maju lagi ke depan, Bu. Ya. Apa, Bu? Iya. Heeh, mau sampai ke ujung. Ah, kelesoran itu. Iya, Bu. Keluar mana sampai tadi udah mutar sana dulu, Bu. Iya. Makanya taruh lagi motor di situ kan. Oh, ini alatnya, Bu. Iya, ini alatnya nih. Oh, mantap. Balik jam berapa, Bu? Tergantung, pada jam 5, pada jam 6, pada maghrib. Kalau udah banyak dapat lah, Bu, ya. Oke, kawan-kawan, nah ini salah satu ibu ini mau pergi cari ikan di laut pas air surut. Dari mana turunnya, Bu? Tuh, ujung. Oh, ujung sana. Ini dulu, Bu, pas tahun yang lalu yang air pasang tinggi itu. Ah, iya. Naik, ada tak naik sampai rumah? Rumah kan di sana. Sampai rumah Ibu juga tadi? Naik, karena dia tinggi kan, ada tahun tinggi, tak masuk. Oh, tak masuk. Iya, cuma dapur aja. Tengok di rumah-rumah pelantar Tanjung Pinang itu banyak tenggelam. Ini tenggelam semua, ini. Boleh pakai sampan. Mana? Aku ini nih. Ini dah cantik pemandangan sampai sini, Bu. Ya. Saya pun ngikut jadi dari belakang. Oke, guys, kita ikut Ibu ini dulu. Warung Reno. Jadi
Misi ya, Bu. Ini guys, airnya udah surut. Nah, itu lah namanya hujung. Tempat makan lagi bawa. Ini Bu, kita antar sampai pas Ibu turun. Sampai Ibu turun lah. Oh, sana Ibu Tuhan. Nah, kita sampai sini lah. Sampai berapa arah itu? Oh, sampai sana. Moco, itu moco Bu, bukan? Oh, itu moco ya? Moco tu. Sana Pulau Dendon. Oh, itu Pulau Dendon Bu, eh? Oh, itu ya Pulau Dendon ya? Itu kalau nyebrang Pulau Dendon itu dari mana Bu? Dari Tanya Moco. Ada. Oh, ada. Oh, berapa biayanya tuh Bu? Tahu? Tergantung, kalau satu orang katanya 30 atau 40, kalau berdua tak sampai gitu. Oh, lebih ramai, nah, lebih murah. Sana. Ya, tengok ada video-video orang tuh ke Pulau Dendon. Nah, iya. Dari Batu Licin juga dekat ya? Dari Batu Licin ada dekat lagi. Lebih dekat lagi ya? Hmm, sana kan depan. Kalau itu agak jauh sini. Banyak kan orang dari sini. Oke lah Bu, makasih ya Bu. Semoga banyak dapat rezeki Bu. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ke tempat sisi lain. Jadi kalau air pasang sini, airnya tuh sampai sini guys. Sampai sini kawan-kawan, keren. Oke kawan-kawan, itu di depan itu sebenarnya kita berdua sama Indra si Story. Nah, dia lagi wawancara ibu ini, kita lewat aja. Dan di sini ada sekitar lebih kurang 80 kakak kata ibu tadi. Nah, di samping ini ada pemakaman warga daerah sini lah itu ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut maju lagi. Sebenarnya ini cuacanya mendung tapi panas, terik matahari. Dan di ujung sana itu udah ini rumah makan seafood, cuman nggak tahu rumah makan seafood apa namanya. Oke, coba kita masuk sampai ke ujung itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini kayu kawan-kawan. Jadi kita harus tetap hati-hati.
Oh, saya tak berani. Kayunya goyang-goyang. Oke, kita ini keluar lagi. Tak berani, kayunya goyang-goyang. Ya, ini kendaraan orang-orang yang lagi makan di sana itu. Oke, kawan-kawan, kita maju lagi lah ke depan, ikuti jalan dari tempat rumah makan ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe dan like. Wah, anginnya kenceng. Dompak Mandiri tahun anggaran 2012. Wow, keren banget kawan-kawan. Jadi kalau pagi hari, kalau pas air pasang itu, pasti di sini lebih keren. Ini sayangnya airnya surut. Kita datangnya sore hari di Kampung Kalam Pagi. Dan kalau kita lihat kampung itu, gini dia nih. Oke, kawan-kawan, kita sampai ke depan nih video kita. Kita lihat di sini ada sampan yang diikat. Kenapa diikat? Ya, kalian tahulah ya. Kalau nggak diikat, dia sampannya hanyut. Mungkin sampai ke Pulau Dendun. Tuh, Pulau Dendun tuh. Itu dia. Dan di sini jembatannya udah apa ya? Udah robo ini ya. Tahun 2012, sekarang 2024 ya. Udah berapa? 12 tahun ya. Iya ya. Okelah kawan-kawan, video kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.